Assalamualaikum kawan-kawan semuanya. Kali ini kita kembali membahas seputar hasil pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia. Nam top skor sementara, Takumi Minamino 9 gol, Uya Osako 8 gol, Ali Mabhout 8 gol, Omar Al-Somah 7 gol, Almas Ali 6 gol, dan Eldor Somorodok 6 gol. Lanjutan hasil pertandingan kualifikasi akan kita mulai dari grup A yang saat ini dipimpin oleh Suriah dengan 21 poin. Pertandingan dalam grup ini ialah China PR berhadapan dengan Filipina. Pertandingan ini dimenangkan oleh China dengan skor 2-0 dengan pencetak gol sebagai berikut. Dengan kemenangan ini, China PR pangkas jarak dengan Suriah menjadi selisih 8 poin lagi. Berikutnya, kita beralih ke grup B, di mana saat ini Australia berada di puncak dengan total 15 poin. Pertandingan di grup B dimulai dengan pertandingan Nepal berhadapan dengan Yordania. Pertandingan ini dimenangkan oleh Yordania dengan skor 3-0, dengan pencetak gol sebagai berikut. Dengan kemenangan ini, Yordania naik ke peringkat 2 untuk klasemen sementara. Pertandingan kedua, Australia berhadapan dengan Tionghoa Taipei. Pertandingan ini dimenangkan oleh Australia dengan skor 5-1 dengan pencetak gol sebagai berikut. Dengan kemenangan ini, Australia perkokoh kedudukan di puncak klasemen dengan unggul 5 poin dari Yordania yang saat ini berada di bawahnya. Berikutnya kita beralih ke grup C, di mana saat ini Irak berada di puncak klasemen dengan total 14 poin. Untuk pertandingan lanjutan dari grup ini, yaitu Iran berhadapan dengan Bahrain. Pertandingan ini dimenangkan oleh Iran dengan skor 3-0. Dengan pencetak gol sebagai berikut. Dengan kemenangan ini, Iran naik ke peringkat 3 untuk klasemen sementara di grup C. Selanjutnya kita akan menyimak grup D, di mana saat ini grup D dipimpin oleh Saudi Arabia dengan total 14 poin. Pertandingan di grup D tersaji, yaitu Uzbekistan berhadapan dengan Singapura. Pertandingan ini dimenangkan oleh Uzbekistan dengan skor 5-0, dengan pencetak gol sebagai berikut. Dengan kemenangan ini, Uzbekistan perkecil jarak dengan puncak klasemen menjadi hanya selisih 2 poin lagi. Eldor Somorodok cetak gol ketujuhnya dalam pertandingan ini. Berikutnya kita akan lihat grup E, yang dimana tuan rumah adalah yang terkuat di grup E dengan total 19 poin. Hasil pertandingan antara Oman berhadapan dengan Qatar, pertandingan ini dimenangkan oleh Qatar dengan skor tipis yaitu 1-0 saja dengan pencetak gol sebagai berikut. Dengan kemenangan ini, Qatar unggul 10 poin dari posisi 2 saat ini. Selanjutnya, kita akan simak grup G, di mana saat ini Vietnam adalah yang terkuat di grup G. Di pertandingan pertama, Uni Emirat Arab berhadapan dengan Thailand. Pertandingan ini dimenangkan oleh Uni Emirat Arab dengan skor 3-1 dengan pencetak gol sebagai berikut. Dengan kemenangan ini, Uni Emirat Arab sabit peringkat pertama dari Vietnam. Di pertandingan kedua, Indonesia berhadapan dengan Vietnam. Pertandingan ini dimenangkan oleh Vietnam dengan skor 4-0 dengan pencetak gol sebagai berikut. Dengan kemenangan ini, Vietnam kembali sabit peringkat pertama dari Uni Emirat Arab
dengan keunggulan 2 poin saja. Jadwal pertandingan selanjutnya ialah datang dari grup H, di mana Turkmenistan akan berhadapan dengan Lebanon. Pertandingannya akan digelar pada 10 Juni 2021, tepatnya pada pukul 13.00 waktu Indonesia bagian Barat. Inilah info hasil pertandingan dan jadwal pertandingan seputar kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Asia. Semoga terhibur, sekian dan terima kasih.